Intinya itu yang disembelih adalah na'am. Ya, minan na'ami. Binatang na'am. Na'am itu tadi saya jelaskan di awal. Kambing, sapi, unta. Jadi tergantung kemampuan kita. Jadi ini kemampuan. Saya hanya bisa menyembelih seekor kambing. Ya sudah, saya kambing. Masa yang mau sapi, sapinya mahal, uangnya tidak cukup. Ya sudah kambing. Tidak cukup juga kalau untuk kambing. Bagaimana kalau ayam potong 10 ekor? Tidak masuk, karena bukan na'am itu. Tidak masuk. Bagaimana kalau saya sendirian, uangku banyak, saya mau sapi saja satu orang? Boleh, silakan. Boleh. Atau misalnya saya mau unta sendiri yang lebih mahal lagi daripada sapi, boleh. Tidak apa-apa. Ya, itu lebih afdal karena kita sendirian. Ya. Jadi intinya adalah ya, di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya yang dianjurkan itu justru unta sebenarnya. Kalau kita mengacu pada ayat yang ada, ya, wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi unta itu yang kami jadikan, kata Allah, untuk kamu sebagai bagian untuk mengimplementasikan syiar Allah yang dimaksud tadi kurban. Ya. Cuma saya kita di sini tidak ada untanya. Ada unta tapi di kebun binatang. Jadi persoalan seperti ini ya tergantung kemampuan kita, lalu kemudian kondisinya kita di mana. Kalau sapinya ada ya sudah sapi. Dan itu juga tergantung kemampuan tadi. Gitu. Kalau kambing ya sudah kambing. Tentu saja ada memang klasifikasi. Ya, kambing yang seperti apa, sapi yang seperti apa, kan siapa tahu ada orang berkurban sapi tapi anaknya anak sapi baru 5 bulan. Nah, gini, itu tidak masuk, tidak memenuhi syarat kebinting. Tapi iru bintingnya tapi telulang memenuhi. Kan di kota-kota itu banyak orang suka makan kambing muda. Masih kecil kambingnya sudah di sate gitu, atau di apa. Nah, itu kalau yang seperti ini hewannya tidak masuk. Jadi ada klasifikasinya. Ya. Termasuk juga dari segi kesehatan daripada hewan kurban itu. Ya, kalau misalnya dia gila, tidak cocok. Ya, pokoknya sehat secara fisik. Ya, kalau misalnya panjang sekali Pak Dampo dijelaskan. Tapi karena kita hanya bertanya pada persoalan mana yang lebih afdal, ya sudah. Tergantung kemampuan kita dari 3 itu. Kalau misalnya kita mampu dan memilih yang agak mahal, ya sudah. Alhamdulillah itu lebih afdal. Ya. Dan kita ini sebenarnya sangat bersyukur karena sekalipun misalnya kita ini tidak pernah dalam hidup kita berkurban, itu juga sudah diwakili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kan mengatakan kalau yang untuk ini adalah untuk umat. Berarti kita ini sebenarnya sudah berkurban dan yang mewakili kita kurban itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak apa-apa karena ini ibadah takarrub kepada Allah dan kita punya kemampuan untuk itu, ya tidak apa-apa berulang. Ya, itu penjelasannya.